Nih, beli. Beli. Berapa kan? Hai guys, ketemu lagi di BNews Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Halo guys, para Ice Lover, jumpa lagi dengan kabar terupdate dari Iris Bella dan Amar Zoni, couple favorit kita yang sangat inspiratif dalam cinta. Ya, Iris Bella membagikan suasana yang sangat indah, segerombolan burung terbang di atas perbukitan salju. Mungkin ini masih di Kapadokia, tetapi yang jelas masih di Turki. Karena sampai saat ini mereka berdua sedang berlibur dan bulan madu di Turki untuk yang kedua. Dari pemandangan itu memang sangat indah, tampak burung-burung berterbangan, bergerombolan, berjamaah menerbangi bukit yang berhias salju. Ada makna tersirat di situ bahwa berjamaah itu sangat penting. Berjamaah itu kuat dan berjamaah itu akan sangat tampak indah. Mungkin inilah yang akan dibawa pulang oleh Amar Zoni dan Iris Bella. Karena kita tahu setelah mereka mengikuti ISQ dan dilanjutkan dengan umroh, semangat mencintai sesama manusia sangat bergelora di hati Amar Zoni dan Iris Bella. Sering dari Amar ini mengatakan bahwa cara mencintai yang paling tepat adalah mencintai sesama dengan tanpa pamrih apa-apa. Ketulusan, kejujuran, dan kesederhanaan itu merupakan mutu mereka, mutu cinta mereka. Dan seperti biasa, mereka selalu ingat Allah karena Allah selalu di hati mereka. Seperti kata Amar Zoni di postingan terakhirnya. Dan Iris Bella pun menyambut dengan tulisan di video itu, Allahu Akbar, dengan emotikon cinta, gambar jantung hati. Artinya, Allahu Akbar selalu di hati. Dengan Allahu Akbar selalu di hati, semuanya akan tampak indah. Apapun akan tampak sebagai nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan ini kita selalu bersyukur. Salju itu dinginnya luar biasa, tetapi dengan Allahu Akbar dingin itu menjadi indah dan tampak kesuciannya dengan warna putih yang dipantulkan oleh salju itu. Begitulah guys, cinta mereka, cinta yang penuh makna, cinta yang tinggi, cinta yang mendalam, bukan cinta yang dangkal, juga bukan cinta yang sedang menyamar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.